Maklumlah pelawa. Jangan segan-segan. Buatlah seperti rumah banglo sendiri, ya. Rika kekal tersipu-sipu dan hampir ketawa. Banglo sebesar ini mana mungkin dianggap kepunyaan diri yang hidup sekadar makan gaji. Jumlah wangnya sering sahaja tidak cukup. Namun, dia tetap bersyukur dengan jalan rezeki yang dikurniakan Ilahi. Diana memandang perempuan yang berkain batik jauh itu dengan air muka bersahabat. Bagaimana? Setakat ni ada apa yang hendak ditanya? Ada perkara yang awak kurang jelas? Semuanya hebat. Diana tersengih. Itu sahaja respon awak? Itu bukan sejenis soalan. Sebenarnya, segala yang ada di sini adalah di luar jangkaan dan tidak pernah saya bayangkan langsung.